Nah, di sini kita mau cek sound. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Saras. Nah, di sini kita mau cek sound ya dengan menggunakan parametrik. Parametrik ini yang sudah kita rakit ya. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, silakan cek ya di menu channel ini. Untuk listriknya sudah menyala ya, teman-teman bisa cek, dan ini input output audio sudah terpasang ya. Oke. Dan kita coba nyalakan di sini ya parametriknya. Lampu indikator sudah menyala. Terus kita coba nyalakan powernya ya. Nah, power sudah menyala ya, dan kipasnya sangat kencang sekali ini ya, teman-teman. Oke, terus kita cek ya. Nah, ini ya input audio dari parametrik ya. Ini. Terus outnya menuju ke power. Oke, kita cek ya, coba. Nah, teman-teman, ini sudah oke ya. Terus kita coba pasang di MP3 player ya. Kita coba pasang dan naikkan volumenya. Thank you.
teman-teman, parametrik ini kita sudah tes ya. Teman-teman bisa dengar sendirilah ya suaranya. Dan di sini kita informasikan ya, untuk speaker kita pakai 15 in kali 2 ya. Dan untuk powernya ya, untuk powernya kita menggunakan volume di arah jam 10 ya. Oke. Itu aja pengetesan parametrik. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.